Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Pidul Bengkel. Kali ini saya akan membetulkan rem cakram belakang ya, tepatnya di motor NMAX. Jadi rem ini masalahnya keras dan ngebagel seperti ini. Nah, ini rem cakram belakang. Jadi kalau ngerem itu begini. Nah, ini rem belakang ya, jadi keras. Tuh, dengar bunyinya. Gak enak banget ini buat ngerem, itu keras banget. Sekalinya ngerem langsung pret. Nah, seperti itu ya. Ngomong tampil. Beda sama ini. Nah, kalau ini dia halus, set. Tuh, halus dia. Nah. Beda, ini rem depannya ya. Nah, kalau ini sangat susah, kasar, keras. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi pasti kalau kalian ngalami seperti ini, buat ngerem gak enak banget. Jadi kerasnya tadi seperti itu ya. Gak enak banget buat ngerem. Nah, kalau motor kalian mengalami masalah seperti ini, sebaiknya ngecek terlebih dahulu dari urutannya ya, jangan langsung ini atau ininya gitu ya, ntar malah bubar semua, bobrok semua. Oke, langsung aja begini caranya. Nah, untuk mengetahuinya sebaiknya cek dari atas dulu ya. Cara ngetesnya seperti ini. Nah, pertama kita buka ini tempatnya minyak ya. Nah, ini ada minyaknya, jadi minyaknya itu diambil dulu ya. Nah, ini saya ngambilnya pakai suntikan. Ini minyaknya juga udah kotor. Perhatikan, ini udah bersih ya. Ini tanpa minyak harusnya ngelos ya, ngelosnya enak, tapi di sini kita lihat apakah enak atau masih ngebagel. Nah, perhatikan, ini masih bunyi tuh. Nah, nggak enak ya. Ini masih ngebagel tuh, dengerin. Nggak enak banget tuh. Nah, kalau begini berarti bukan bawahnya ya, bukan dari kepala babi ataupun masternya. Jadi di sini kita harus cek master rem ini. Nah, perhatikan dari segi minyaknya ini udah kotor ya, udah kotor banget tuh. Kita bersihkan dulu.
Ini saya bersihkan aja karena ini ya belum ada kebocoran di sil-sil masternya. Jadi ini cukup saya bersihkan. Ini penyebab dari rem ngebagel atau keras itu karena minyaknya ya. Minyak rem itu udah mau berubah jadi lumpur. Kalau minyak rem udah lama itu biasanya berubah jadi lumpur. Jadi ini mengeras dan dia nyelip di sela-sela ini ya. Sil. Nah, jika udah dibersihkan semua, ini master dan ini udah bersih, maka pasang kembali. Ini nggak saya pasang karena udah sobek ya. Nggak masalah kalau nggak pakai ini. Nah, perhatikan. Oh, nggak ada suara klek klek klek. Ini halus nih. Yes. Nah, ini karena masih kosong ya, belum dikasih minyak. Tapi dari sininya masih enak, udah enak. Nah, sekarang kita kasih minyak. Jika habis membersihkan master rem dan kerusakan cuman di atas doang yang penampungan minyak rem itu, di sini belum diapa-apain ya, di kepala babi ini, kepala babi belakang ini belum diapa-apain. Itu sebaiknya jangan dibuka. Jadi cukup memompanya dari atas saja ya. Nah, kita lihat. Ya, makin masuk. Ya, berarti ini nggak perlu pompa dari bawah ya. Ini udah langsung makan tuh. Empuk, empuk. Perhatikan, tuh. Nggak kayak pertama itu tadi. Ledek, 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 ledek. Ini nggak empuk tuh. Mantap. Kita lihat lagi. Nah, dari sini. Nah, ini kelihatan. Coba direm. Ntar biar biar jalan dulu. Rem. Up. Nah. Rem. Rem terus. Nah, ini baru mantap. Jadi tip untuk kalian kalau misalkan rem ngebagel atau keras itu bisa jadi masternya yang kotor ataupun minyaknya kotor, itu segera diganti ya. Jadi nanti empuk lagi. Kalau pengen gak ribet ya ganti master rem. Oke, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.